Halo, sekarang aku ada di Dusun Kedungkang, tepatnya di sini adalah kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. Di depan kita ini, di kawasan ini adalah kawasan Danau Sentarum. Di sana ada bukit, namanya Bukit Kedungkang, atau orang sini bilang Bukit Babi. Nggak tahu sih kenapa namanya Bukit Babi. Ntar kita explore ya. Yuk! Di Kabupaten Kapuas Hulu terkenal dengan Danau Sentarumnya. Nah, ini kawasan Danau Sentarum. Air yang mengalir sepanjang Sungai Kapuas itu berasal dari sini. Di dermaga Danau Sentarum yang panjang ini langsung menuju ke rumah warga di desa Dusun Kedungkang. Bangga sih, karena benar-benar pertama kali, first time sampai ke Taman Nasional Danau Sentarum. Dulu kita tahunya di pelajaran SD, danau terbesar di Kalimantan Barat ada di sini. Akhirnya di umur 27 tahun sampai di sini juga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Dan jangan lupa kunjungi website saya di situmustiani.com. Terima kasih.